Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Firmansyah, NIM 1802120204096. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang analisis kesalahan karya tulis ilmiah pada bagian penggunaan kata hubung dan. Kata hubung dan di sini digunakan untuk menyatakan gabungan dari kata, klausa, dan kalimat. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu kata, klausa, dan kalimat, kata merupakan sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Klausa merupakan konstruksi susunan sintaksis yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan. Sedangkan untuk kalimat merupakan konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas unsur objek dan predikat yang dapat diikuti oleh objek pelengkap dan atau keterangan. Kemudian sebagai contoh dari kesalahan dalam penggunaan kata hubung dan pada karya tulis ilmiah yang dianalisis oleh kelompok kami, analisis yang pertama adalah pada halaman 8 paragraf kedua. Untuk menguasai memenuhi kompetensi pembelajaran. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan yaitu kata menguasai, koma memenuhi yang seharusnya terdapat imbuhan kata hubung dan di antara kedua kata tersebut. Sehingga bunyi dari kalimat tersebut yaitu untuk menguasai, koma dan memenuhi kompetensi pembelajaran. Kesalahan tersebut dikarenakan terdapat dua predikat yang tidak saling bertentangan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, dan sekaligus contoh yang terakhir. Pada halaman 11, selanjutnya dari paragraf 3 halaman 10. Membutuhkan ketelatenan, kesabaran yang dilakukan secara. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan yaitu kata ketelatenan, kesabaran yang seharusnya terdapat imbuhan kata hubung dan di antara kedua kata tersebut. Sehingga bunyi dari kata tersebut yaitu membutuhkan ketelatenan, dan kesabaran yang dilakukan secara. Pada kesalahan tersebut dikarenakan terdapat dua kata sifat yang tidak bertentangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari FKIP NIM 1821024110. Di sini saya akan menjelaskan di sebagai imbuhan sebagai kata depan yang diikuti dengan kata yang menunjukkan waktu dan tempat, maka penggunaannya itu harus dipisah. Di yang tidak diikuti dengan kata yang menunjukkan waktu dan tempat, maka penggunaannya itu harus digabung. Contoh di yang diikuti dengan kata yang menunjukkan waktu dan tempat adalah salah satunya di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga di saat, yang selanjutnya yaitu di atas. Di rumah diikuti dengan kata rumah. Rumah itu menunjukkan tempat. Di sekolah, sekolah itu diikuti dengan kata itu juga menunjukkan tempat. Di saat, saat itu adalah keterangan atau kata yang menunjukkan waktu. Di atas itu adalah kata yang menunjukkan tempat pula. Contoh di yang tidak diikuti dengan kata yang menunjukkan waktu dan tempat itu ada diberhentikan, dimakan, dimarahi, dijatuhi, dan seterusnya. Diberhentikan diikuti dengan kata berhentikan, itu adalah kata yang tidak menunjukkan waktu dan tempat. Dimakan, makan merupakan kata yang tidak menunjukkan waktu dan tempat pula. Dimarahi diikuti dengan kata marahi, itu merupakan kata yang tidak menunjukkan waktu dan tempat. Dijatuhkan diikuti dengan kata jatuhkan, itu juga merupakan kata yang tidak menunjukkan waktu dan tempat. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 180210204119 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata di sini bukanlah kategori typo maupun salah ketik, melainkan kesalahan penulisan kata yang disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, dan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri masing-masing, di antaranya seperti ketidakfahaman, kelalaian, maupun kurangnya percaya diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pembelajaran, di antaranya seperti papan ketik yang rusak, sulitnya materi, maupun waktu yang kurang efisien. Itulah yang menjadi penyebab-penyebab terjadinya dalam kesalahan penulisan kata. Contoh dari kesalahan penulisan kata yang dimaksud di sini adalah yang pertama pada kata potensi. Penulisan kata yang benar adalah potensi, yang mana menurut KBBI berarti kemampuan. Contoh yang kedua yaitu pada kata anugerah. Penulisan kata yang benar adalah anugerah, yang mana menurut KBBI berarti pemberian atau ganjaran dari pihak atas kepada pihak bawah dan karunia Tuhan. Saya Devi Sidatul Khairunisa, NIM 180210204133 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca koma. Secara umum, penggunaan tanda baca koma di sini digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda baca koma juga dipakai sebelum kata penghubung dan dalam suatu pemeringkian. Contoh suatu kalimat yang di dalamnya kurang terdapat tanda baca koma, yaitu yang pertama pada halaman 10 paragraf pertama dalam kalimat dapat dengan mudah mengetahui sebuah potensi, baik potensi yang bersifat, yang seharusnya pada akhir kata potensi terdapat tanda baca koma untuk memperjelas anak kalimat dan induk kalimat, menjadi dapat dengan mudah mengetahui sebuah potensi, koma, baik potensi yang bersifat, dan seterusnya. Contoh yang kedua yaitu pada halaman 13 paragraf pertama dalam kalimat proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam melakukannya, yang seharusnya pada akhir kata pendidikan dan pelatihan terdapat tanda baca koma untuk memperjelas kata peringkian, menjadi proses pendidikan, koma pelatihan, koma dan pengalaman dalam melakukannya. Selanjutnya, nomor 5, yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, merupakan kata yang sudah benar aturan dan ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati seperti dosen, rektor, atau dalam situasi formal seperti presentasi, lomba berdebat, dan untuk kepentingan resmi seperti pembentukan karya tulis, surat resmi, surat lamaran, dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan kalau kita adalah orang yang sopan dan berpendidikan. Itulah pengertian dan penggunaan kata baku. Baik, selanjutnya adalah struktur kalimat atau susunan kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang disusun menjadi kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap. Nah, biasanya seperti yang kita ketahui adalah SPOK, berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti yang diketahui, subjek ini merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat gitu. Jadi biasanya subjek ini terletak pada bagian depan sebelum predikat. Nah, tetapi tidak jarang juga ada beberapa kalimat yang menggunakan subjek itu setelah predikat gitu. Jadi biasanya kalimat itu disebut kalimat inversi. Seperti contoh yang telah kami paparkan pada PowerPoint,
Nah, penyusunan kalimat ini itu terlalu berbelit dan sulit untuk dipahami. Seharusnya penulis dapat menyederhanakan kembali kalimat-kalimat yang digunakan agar para pembaca itu mudah untuk memahami dan mengetahui makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Nasrullah, NIM 1902-1020-4021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali pikiran kepada para pendengar atau pembaca, sehingga sama seperti apa yang ada pada pikiran penulis maupun pembicara. Dalam kalimat efektif sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu kepadanan struktur, kemudian keparalelan, kemudian ketegasan, dan yang keempat adalah kehematan, yang kelima adalah kecermatan, dan yang keenam adalah kepaduan, serta yang ketujuh adalah kelogisan. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat kesalahan pada halaman 22 paragraf 1, yaitu keseluruhan total guru yang berada di SMK 11 Malang. Hal ini dilakukan dengan metode penyebaran. Pembenarannya yaitu penggunaan tanda baca koma seharusnya diganti menggunakan tanda baca titik, sehingga kalimat tersebut lebih efektif. Fungsi dari tanda baca titik ini yaitu untuk mengakhiri kalimat. Pada contoh ini, tidak terdapat ciri kalimat mengenai kepaduan. Kepaduan sendiri merupakan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan ini tidak terpecah belah. Kemudian yang kedua yaitu pada halaman 71 paragraf 1, seluruh anak menyanyikan lagu dengan riang gembira setelah itu. Pembenarannya yaitu penambahan tanda baca koma sebelum kata setelah itu, sehingga kalimatnya lebih efektif. Pada contoh ini tidak terdapat ciri kalimat mengenai kelogisan. Kelogisan sendiri bermakna mengenai kecermatan dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat sehingga tidak salah tafsir. Pada contoh ini diperlukan pemilihan kata yang tepat agar para pembaca tidak salah tafsir mengenai kalimat tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Risolka, NIM 1902-1020-4025, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dari selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, maupun bahasa Inggris. Cara penulisan bahasa asing ini dalam KTI haruslah dicetak miring atau dengan format italik. Setelah kelompok 3 melakukan analisis pada kesalahan penulisan KTI yang berjudul Analisis Kompetensi Profesional Menurut Persepsi Burunan Sertifikasi Tiga Dharma Wanita Tegal Gede tahun ajaran 2019-2020, ditemukan dua kesalahan mengenai kata asing ini. Dimana pada paragraf 1 halaman 76 ditemukan kata monitoring yang merupakan bahasa asing, tetapi dalam penulisannya tidak dicetak miring. Yang kedua, pada halaman 88 pada tabel jawaban ditemukan pada susunan kata informasi dari grup WhatsApp, di mana WhatsApp ini merupakan bahasa asing yang haruslah ditulis dengan cetak miring atau format italik. Sekian pemaparan kata asing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernanda, NIM 1902104179 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya dari MKU Bahasa Indonesia kelas 27 akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar. Biasanya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya yaitu, saya akan pergi ke pasar. Maka huruf S pada kata saya harus huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Riris sedang pergi ke sekolah. Maka huruf R pada kata Riris harus huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, Ibu berkata, ayo kita pergi ke pasar. Maka pada kalimat petikan ayo pergi ke pasar, huruf A pada kata ayo harus huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya pada kata Allah, maka huruf A harus huruf kapital. Dan sebagai contoh yang lainnya yaitu pada kitab Al-Quran, maka huruf A pada kata Al-Quran harus huruf kapital. Yang kelima yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sebagai contohnya yaitu Sultan Hasanuddin. Maka huruf S pada kata Sultan harus menggunakan huruf besar dan huruf H pada kata Hasanuddin harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya yaitu, kami dari kelompok 3 telah menganalisis kesalahan huruf kapital pada skripsi yang berjudul Analisis Kompetensi Profesional Menurut Persepsi Guru Non-Sertifikasi TK Dharma Wanita Tegal Gede tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama yaitu pada paragraf kedua halaman 14 dengan kesalahan penulisan pada kalimat seorang guru terhadap pekerjaan yang dimilikinya, berbagai macam tugas guru haruslah dapat diselesaikan dengan baik. Karena dampak dari tugas seorang guru akan langsung berdampak pada siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yaitu sebagai pembenarannya, seorang guru terhadap pekerjaan yang dimilikinya, titik. Dan untuk memulai kalimat yang baru harus menggunakan huruf kapital, yaitu berbagai macam tugas guru haruslah dapat diselesaikan dengan baik karena dampak dari tugas seorang guru akan langsung berdampak pada kegiatan pembelajaran. Maka huruf B pada kata berbagai harus menggunakan huruf kapital. Untuk keterangannya yaitu kesalahan penulisan huruf kapital di awal kalimat. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu pada halaman 91 tabel jawaban terdapat kesalahan penulisan pada awal kalimat perencanaan pembelajaran. Maka dalam pembenarannya yaitu perencanaan pembelajaran huruf P pada kata perencanaan harus huruf kapital. Pada keterangannya yaitu awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.